guys. Ini bukan tu. Saya cuma suka-suka. Jangan hard sangatlah, okey. Aku saja dia buat live, okey. Sebab sunyi kat rumah, tak ada orang. My father saya pergi keluar je tadi. So, macam aku cakap tadi, aku nak balik. So, aku akan buat tutorial aku punya tudung. How I pakai tudung pun nak buat tutorial. Tak ada lah. Okay, semua orang tahu benda ni. Tapi okay, saya je nak buat. Tak boleh. Tak suka skip. Bye bye. So, aku suka pakai tudung cara ni. Ada-ada juga cara-cara lain. Tapi yang ni dia yang paling mudah untuk aku pakai. So, ini selendang daripada area ni. Selendang daripada area ni. Dan colour dark blue or navy blue. Okay. So, macam aku selalu pakai tudung. Apa hal pakai tudung terbalik? Apa dah? So, aku akan pakai yang macam ni. Make sure yang sebelah tag sebelah sini. Okay. Jangan terlalu panjang. Jangan juga terlalu pendek. Sedang-sedang. Supaya boleh tutup pada bahagian depan. Okay. Aku akan buat seperti ini. Ini aku beli masa promotion hari tu, RM35 satu helai. So kalau beli biasa RM39 kalau tak salah. Jangan tiru cara aku. Letak pin dekat mulut. Aku suka pakai macam ni. Letak pada bahagian sini. Pin. Jamkan. Then kelepekkan sedikit. Kelepek eh. Tarik ke tepi sini. Okay. Dah kan? Kalau nak baca ni pun boleh juga. Okay. Jadi macam hantu langsung juga. Okay, tarik yang sebelah panjang ini, sebelah dalam. Di sini, tarik. Okay, letak situ dulu, di atas sebelah sini. So, aku suka kalau aku pakai tudung yang seperti ini, aku tak boleh juga you pin terus kat sini, and dia jadi macam gelombang-gelombang dekat situ lah. So, aku tak apa suka, aku akan kelepekkan sedikit sebelah sini. Sama side macam sebelah sini. So aku akan pinkan. Right? Okay, senang. So yang sebelah dalam tadi kan sebelah belakang. Tarik ke belakang. Right? Tarik ke belakang macam ni. Mana lagi eh? Dah terbalik tak? Okay. Make sure eh dia nampak. Kalau dia nak nampak lah. Kalau tak nak bagi nampak pun tak apa juga. Okay. Then ambil pin. Dia pinkan sebelah sini. Nak bagi kemas, boleh juga you pinkan sebelah sini. Kalau tak nak, tak apa. Just bagi dia macam bentuk seperti itu. So, it's done. Apa ya? Dah siap. Okay, sebelah belakang macam ini. Sebelah depan, tabuk. Dan pastikan kalau you nak buat tudung seperti ini, pakai inner neck. Okay, jangan pakai inner yang kecil macam itu. So, sebelah sini tak nampak. Sebelah sini tak nampak. So, you jagalah you punya. Alright tu. So depan labuh. Tapi kalau tak nak labuh, boleh juga tarik ke atas. Tapi I prefer this one
feel more comfortable. So that's all. Thank you. Bye bye.